Halo para pecinta catur Indonesia Kembali lagi di Tarigan Catur Channel Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai Yang berjudul Kekalahan Perdana Magnus Carlsen Andre Isipenko menang dengan cukup mudah Oke mengenai informasi pertandingan lebih detail Mari kita simak ke dalam layar berikut Ya pertandingan ini tersaji Dalam turnamen Tata Steel Master 2021 Tepatnya pada round ke-8 yang berlangsung pada tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 20 lewat 00 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster berperingkat 60 dunia asal Rusia yaitu Andrei Esipenko menghadapi perlawan Magnus Carlsen Grandmaster berperingkat 1 dunia asal Norwegia. Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini SCP menggunakan cat putih dengan rating VD 2677 menghadapi perlawan Magnus Carlsen yang menggunakan cat hitam dengan rating VD 2862. SCP memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C5 oleh Magnus Carlsen. Ini adalah pembukaan pertahanan Sicilia, kuda F3, dan pion ke petak D6. Pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh Esi Penko dan jelas akan diterima oleh Magnus Carlsen karena memang itulah main lainnya ya dengan pion C pukul D4 dan kuda pukul pion di petak D4 kuda F6 mengancam pion kuda C3 melindungi pion pion A6 maka masuklah dalam variasi Natsdorf masih dalam pembukaan pertahanan Sicilia gajah E2 kemungkinan besar akan melakukan rokade pendek namun bisa juga melakukan rokade panjang ataupun strategi lainnya tanpa rokade pion e6 gajah e3 gajah e7 dan di sini e melakukan langkah kejutan biasanya dalam posisi seperti ini yang dilakukan pemain putih adalah rokade pendek atau yang dilakukan adalah menteri menuju petak d2 membebaskan pilihan nantinya kepada raja apakah rokade panjang atau rokade pendek namun di sini langkah kejutan dilakukan oleh Esipenko dengan pion menuju petak G4. Inilah masuk dalam variasi Skveinigen. Dan ini mungkin diterapkan oleh atau dipersiapkan oleh Esipenko sebelum pertandingan untuk menghancurkan permainan Magnus Carlsen. Apalagi rata-rata permainan Magnus Carlsen adalah rokade pendek. Jadi itulah yang coba dimaksimalkan oleh Isipenko. Kita lanjutkan dengan pion menuju petak B5 oleh Magnus Carlsen. Pion G5 ancam kuda hitam dan kuda hitam mundur ke petak D7. Lalu pion A3 membatasi agar pion hitam tidak semakin maju ke petak B4. Langsung saja gajah pukul pion, menteri D2 gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah. Memang betul, di sini Esipenko kalah satu pion. Namun dirinya memang sengaja memberikan satu pion gratis terhadap Magnus Carlsen untuk mengosongkan lajur G dan bisa langsung menyerang ke pertahanan saat peraja dari Magnus Carlsen. Kita lanjutkan. Menteri ke petak H4 dan menteng menuju petak G1. Jika misalkan bersikukuh ya, menteri hitam untuk pukul pion, maka gampang saja tinggal rokade panjang dan jelas arah serangan dari Esipenko langsung tertuju ke pertahanan Magnus Carlsen dan itu akan sangat bahaya. Jadi, dalam situasi seperti ini, dengan benteng putih ancam pion hitam, maka yang dimanjukan oleh Magnus Carlsen adalah pion menuju petak G6. Ini adalah satu-satunya langkah yang terbaik daripada opsi langkah terburuk lainnya. Namun ini menurut analisa komputer memang langkah bagus ya karena memang satu-satunya langkah. Namun ini ada efek lemahnya, ada efek buruknya bagi Magnus Carlsen di beberapa langkah ke depan. Karena nantinya ada berbagai macam kombinasi langkah yang diterapkan oleh Esipenko. Oke, kita lanjutkan. Rokade panjang oleh Esipenko. Menteri kembali ke petak E7. Pion F4, gajah B7. Raja ke petak B1 menempatkan raja putih di Petak yang lebih strategis, kuda menuju petak C6, disinilah momennya. Esipenko memanfaatkan pertahanan dari Magnus Carlsen yang cukup lowong, terutama di petak diagonal A1 hingga H8, itu benar-benar sangat kosong dan inilah yang dimanfaatkan oleh Esipenko. Dan cara langkah-langkah dari Esipenko ini seperti taktik puzzle. Kalau kita bermain di aplikasi atau di tebakan di channel-channel YouTube lainnya, di sini langkah pertama yang dilakukan oleh SCPNku adalah pengorbanan kuda dengan kuda pukul pion di petak B5, lalu pion pukul kuda. Maka langkah selanjutnya dengan kuda pukul kuda di petak C6 dan gajah pukul kuda di petak C6. Di baru dilakukan kombinasi itu dengan menteri menuju petak C3 menggarpu gajah dan benteng hitam sekaligus. Jadi maksudnya pengorban kuda di petak C3 tadi adalah untuk mengosongkan petak C3 ya agar menteri putih bisa menggarpu gajah dan benteng. Itulah kecerdasan taktik luar biasa dari Esipenko. Di sini terpaksa Magnus Carlsen ingin menyelamatkan bentengnya dengan melakukan langkah rokade pendek lalu Menteri pukul gajah. Pion D5, pion E pukul D5 dan benteng F menuju C8. Pion D6. Di sini apabila terburu-buru dari Magnus Carlsen untuk benteng pukul menteri, maka ini jelas berbahaya dengan pion pukul menteri. Apabila ingin melindungi pion, maka ada benteng pukul kuda. Jelas kalah satu perwira akan membuat Carlsen akan kalah dengan jauh lebih mudah lagi. Oleh karena itu, atau yang kedua bahkan ya, ada langkah kedua. Jika di sini pion pukul menteri, kuda berpindah, maka ada benteng skak di petak D8. Jelas di sini kalau benteng hitam tidak pukul benteng putih akan hilang. Jika raja berpindah juga akan menjadi menteri juga. Jadi terpaksa benteng pukul benteng, pion pukul benteng dan menjadi menteri. Skak raja berpindah dan jelas di sini pasti Magnus Carlsen akan kalah dengan jauh lebih mudah lagi. Maka dari itu jelas langkah pion pukul menteri tidak dapat dilakukan dan menteri hitam mundur ke petak d8. Menteri pukul pion di petak b5, benteng c menuju b8 mengancam menteri. Menteri mundur ke petak c4 dan di sini Magnus Carlsen mencoba mendapatkan pion putih ya dengan benteng pukul pion di petak A3 pion tidak bisa pukul benteng karena sedang terpaku oleh benteng hitam menteri ke petak C7 menteri E8 jadi di sini jelas tujuannya Esipenko adalah mengajak pertukaran perwira terus karena sudah unggul satu pion benteng G5 benteng A4 lalu benteng menuju petak A5 mengajak pertukaran benteng. Jelas, Magnus Carlsen tidak akan menerimanya dengan melakukan langkah benteng menuju petak B4, mengancam dua kali pion lemah putih di petak B2, dan di sini pion dimajukan satu langkah ke petak B3. Benteng ke B7 mengancam menteri putih dan menteri putih mundur ke petak C3. Menteri T8 dan di sini dilakukan langkah gajah menuju petak F3 mengancam benteng hitam. Setelah benteng hitam kembali ke petak B4, Menteri Putih juga kembali ke petak C7 lagi-lagi mengajak pertukaran dengan Menteri Hitam. Menteri pindah ke petak F6 dan jelas ini adalah langkah blunder. Tetapi, ini bisa menjadi langkah bagus apabila Esipenko juga melangkahnya dengan jelek ya. Misalkan di sini langkah jeleknya adalah dengan pion menuju petak H3 jelas ada 2 3 langkah skakmat ya dengan benteng pukul pion skak, pion pukul benteng, benteng pukul pion skak, raja berpindah ke petak C1 dan menteri skakmat di petak B2. Itulah yang diharapkan oleh Magnus Carlsen, namun ini lawannya adalah super GM juga berasal dari Rusia dan tentu taktik ini tidak akan berhasil ya. Karena di sini ACPNku punya langkah bagus dengan benteng menuju petak A8. Jika yang dilakukan oleh Magnus Carlsen sama seperti tadi, maka hancurlah dia ya. Misalkan dengan benteng pukul pion, pion pukul benteng. Maka benteng hitam tidak dapat pukul pion putih karena sedang terpaku. Karena sedang melindungi rajanya. Jadi jelas, ini adalah langkah yang bagus dari Esipenku dan terpaksa benteng pukul benteng dan gajah pukul benteng. Lagi-lagi di sini Magnus Carlsen mencoba langkah kedua kombinasi dengan menteri menuju petak F5. Dan ini juga akan berguna kalau putih melakukan langkah salah, misalkan dengan pion menuju petak H4, maka bisa benteng pukul pion. Skak dan di sini misalkan raja menuju petak C1, jelas posisi dari raja putih terkekang ya karena cuma punya satu tempat di petak C1 dan berpotensi terkena ancaman skakmat. Jadi, tentu saja itu tidak akan dilakukan, ya. Langkah pion menuju petak, h3 ini tidak akan dilakukan, dan di sini langkah safety dilakukan oleh SIPNCO dengan raja menuju petak B2, mencoba melindungi kedua pion benteng ke petak. B5 langsung saja menteri pukul kuda. Benteng C5, benteng C1. Menteri pukul pion di petak F4, menteri skak di petak E8, raja G7. Dan coba para pecinta catur sekalian tebak satu langkah terakhir yang dilakukan oleh Esi yang membuat Magnus Carlsen menyerah. Jelas ya, itu adalah langkah simpel dengan pion menuju petak D7. Jadi satu langkah lagi pion putih promosi dan tepat di posisi seperti ini Magnus Carlsen menyerah karena jika tidak ada yang bisa dilakukan bahkan ya jika menteri menuju petak C7 jelas pion berubah menjadi menteri, menteri pukul menteri, menteri pukul menteri jelas. Satu menteri dan satu gajah dan satu benteng melawan satu benteng doang milik Magnus Carlsen jelas seorang Esi akan menang dengan mudah. Oke, ini adalah kemenangan yang sangat bagus dari Esi yang membuatnya sementara berada di urutan kedua dalam turnamen Tata Steel Master 2021 setelah round ke-8. Peringkat pertamanya adalah Alireza Firuza. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.